Seterusnya, pelakon Zaibo kini lebih selesa menetap di kampung selepas berkahwin 4 tahun lalu. Dan statusnya sebagai artis sedikit sebanyak membawa kelebihan kepada kampung isterinya di Batu Pahat, Johor. Kiranya anda ingat lagi sitcom Spana Jaya ataupun filem yang terbaru iaitu Untuk 3 Hari yang dibintangi Afrin Syauqi, Farida Imran. Ini yang memainkan bapa kepada salah seorang watak iaitu Abang Zaibo. Apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Zaibo, macam dulu Zaibo memang sangat-sangat aktif di Kuala Lumpur, tinggal pun di Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni semenjak bernikah sejak 4 tahun lalu, kini bakal ada menantu pun. Macam, you know, katanya Zaibo dah mula settle down di perkampungan di Batu Pahat. Betul. Jadi, boleh kongsikan sikit? Selepas menikah rumah tangga, saya menetap di kampung sebelah isteri, iaitu di Rengit, Batu Pahat, di mana cara hidupnya berbeza dengan cara hidup saya sebelum ini. Di mana tahulah kehidupan sebagai seorang artis, duduk di kota Kuala Lumpur. Sekarang saya berkeluarga, menjadi suami, menjadi bapa dan hidup dalam suasana dan bermasyarakat dengan orang kampung. Jadi pembawa dia lain, pengalaman dia lain, tapi itu adalah satu pengalaman yang sungguh menarik. Okey, selalunya macam biasalah kalau orang di Kuala Lumpur, lepas tu dah sekarang tinggal di kampung, pastinya macam selain popular di kalangan masyarakat di seluruh Malaysia, di kampung tu sendiri mesti macam Zaibo jadi orang yang paling popular sekali kan. Mungkin diundi sebagai ketua kampung ke? Alhamdulillah betul tekaan saudara tu, kerana tempat saya duduk ni pekan kecil, Rengit. Jadi everybody knows everybody. Tapi Alhamdulillah diberi rezeki sebagai artis ni, saya juga sedikit sebanyak dapat membantu ahli keluarga, jiran-jiran dan masyarakat kampung setempat sekiranya ada permasalahan kebajikan berkaitan dengan masyarakat kampung. Misalnya lampu jalan terbakar, tak ada siapa ambil tindakan. Jadi saya channelkanlah ke TNB. Jadi kalau saya pergi itu, kerana saya artis, perkara itu mendapat tindakan segera. Boleh macam tu. Alhamdulillah lah, kerana ini dia berkait rapat dengan faktor komunikasi saja semata-mata kan.